piano ini instrumen yang keren banget karena berbeda dengan instrumen lainnya. Jadi piano tuh menurut gue instrumen yang paling romantis. Jadi kalau ya teman-teman hai, jadi gue mau sedikit ngasih tips buat mau latih fingering. Biasanya kalau main piano tuh biasanya kita kalau udah dengar lagu cepet pasti kita kebawa pengen latihan langsung cepet dulu. Sebenarnya salah sih. Sebenarnya kalau belajar lagu apapun tuh belajar dari pelan-pelan dulu. Jadi kalau kita belajar dari pelan, jarinya dipatok, begitu dicepetin kita udah lancar mainnya. Mungkin kalau gue kalau fingering tuh dari salah satu buku namanya Hanon. Ini buat pemain klasik maupun pemain jazz maupun pemain pop rock dan lain-lain. Menurut gue itu bukunya bagus ya, karena itu fokusnya emang buat finger bukan untuk genre lo gitu. Misalnya kayak Hanon ya, contohnya ada satu part dia kayak gini. Dan sampai di atas dan sampai lumayan kebalik juga. Ada juga istilahnya irama 1, irama 2, irama 3, irama 4. Nah, irama 1 aksennya di pertama. Dan seterusnya sampai ada irama 2. Insya Allah jari lu jadi kuat dan lu main lagu apapun, touch lu enak, yakin gue.